Halo, saat ini saya berada di bekas stasiun Tanjung Kasau. Kondisinya saat ini tinggal bebatuannya saja. Stasiun ini berada di antara stasiun Bener Tinggi dengan stasiun Lautador. Stasiun ini berada di jalur kereta api Medan Tanjung Balai Rantau Palapa. Inilah kondisi bangunan dari stasiun Tanjung Kasau. Ini mengarah ke Medan. Dan di sana mengarah ke 50 Tanjung Balai.
Ini mungkin dulu adalah ruang tunggu dari stasiun ini. Ini ruang petugas dari stasiun. Dan yang ini mungkin dulu adalah bekas ruang kepala stasiun. Menurut referensi yang saya dengar, stasiun ini ditutup karena jaraknya yang terlalu dekat dengan stasiun Bandar Tinggi dan stasiun Lautador. Dan juga karena kurangnya penumpang yang naik dan turun di stasiun ini. Stasiun ini ditutup sekitar tahun 70-an. Emplasemennya juga sudah tidak nampak lagi. Hanya satu jalur yang nampak. Dulunya di sini ada jalur satu lagi yang sudah dibongkar.